Ang Chu, darah baju merah, jilid 06. Pada suatu hari, ketika Billy dan suaminya sedang menimang-nimang putri mereka, Billy berkata dengan nada penuh keheranan, "Suamiku, Im giok mempunyai muka yang hampir sama dengan koa Ki Kiang Liat terkejut bukan main. Apa katamu? Pek siapa? Billy juga terkejut sekali, merasa bahwa ia telah kelepasan bicara. Maka, dengan muka kemerahan, ia berkata, 'Encik, Khoa adalah seorang dewi dari kahyangan suamiku? Jangan kau tertawakan aku dan mengira aku tahiul dan bicara yang bukan-bukan. Kejadian itu amat ajaib, maka selama ini aku tak pernah mengatakan kepadamu, takut kalau kau akan mentertawakan aku. Coba ceritakan istriku, aku tidak akan mentertawakanmu.' Siapakah Dewi itu dan bagaimana kau bisa bertemu dengan dia? Tanya Ki yang lihat dan hatinya berdebar gelisah. Billy lalu menceritakan tentang pertemuannya dengan Bisian Lipek Koa Po yang dipuji-pujinya sebagai seorang Dewi yang sangat cantik jelita. Ki yang lihat mendengarkan penuturan istrinya itu dengan sepasang mata terbelalak dan hatinya merasa tidak enak sekali tahulah dia sekarang bahwa dahulu Pek A dapat datang mencarinya ke kota Sian tentu setelah mendengar dari Billy bahwa dia adalah murid dari Han pekoa Pek Koa cici baik sekali, suamiku. Dia bilang bahwa kelaknya akan datang menjenguk kalau aku sudah mempunyai anak. Makin gelisah hati yang lihat. Akan tetapi dia diam saja, tidak berani ia menerangkan kepada istrinya yang lemah itu bahwa sebenarnya orang yang dikira Dewi oleh istrinya itu bukan lain adalah seorang iblis wanita yang amat jahat. Semenjak mendengar penuturan istrinya itu, Ki yang lihat selalu bersikap waspada. Tiap malam secara diam-diam dia melakukan penjagaan, takut apabila iblis wanita itu datang mengganggunya. Oleh karena kewaspadaannya inilah maka dia mulai melihat sesuatu yang amat mencurigakan di waktu malam. Kadang-kadang ia mendengar suara kaki kuda yang datang dari jauh kemudian berhenti di belakang rumahnya, sedikit di luar pagar kebun bunga kecil yang berada di belakang rumah. Kadang-kadang dia -kadang juga mendengar ada suara orang bercakap-cakap di tengah malam menjelang pagi. Hatinya mulai curiga dan pada malam hari itu Ketika mendengar suara kuda berhenti di belakang, secara diam-diam dia turun dari pembaringan, lalu berjalan keluar melalui pintu belakang. Waktu itu sudah menjelang fajar, dan perlahan-lahan ia membuka pintu, lantas mengintai keluar. Ia melihat sesosok bayangan keluar dari pintu samping, berlari-lari ke arah taman bunga. Kemudian, bayangan ini bertemu dengan bayangan lainnya yang memasuki pintu pagar yang agaknya sudah dibuka dari dalam. Hatki yang lihat berdebar gelisah. Melihat gerak gerik kedua orang itu, mereka hanyalah orang-orang biasa dan sama sekali tidak seperti gerakan orang yang pandai ilmu silat, apalagi kalau yang datang ke tentu tidak demikian caranya. Pada waktu dia menyelinap dan bersembunyi di balik batang pohon kembang. Ki yang lihat merasa mendongkol bukan main karena ia mengenal bahwa bayangan yang keluar dari pintu samping itu adalah Cheng Si. Pelayan wanita yang muda, genit dan cantik ini telah mengadakan pertemuan dengan seorang laki-laki muda yang datang menunggang kuda. Hem, benar-benar sial pikirnya. Tidak taunya pelayan kita ini adalah seorang yang tidak tahu malu sekali mengadakan pertemuan dengan laki-laki di waktu tengah malam, mencemarkan nama kehormatan keluargaku. Dia harus diusir pergi. Dua orang itu bicara berbisik-bisik dengan mesra sekali sehingga Ki yang lihat malu untuk muncul. Ia menanti sampai Cheng Si yang kelihatan memberikan sesuatu kepada laki-laki itu kembali ke dalam rumah, kemudian ia mendengar laki-laki itu menunggang kudanya kembali yang dibalapkan cepat-cepat pergi dari situ. Yang lihat menjadi bingung. Apakah dia harus memberitahukan hal ini kepada Bili, istrinya kelihatan begitu cinta dan sayang kepada Cheng si dan kalau saat ini dia beritahukan, apakah tidak akan membuat istrinya berduka? Kemudian ia teringat akan sesuatu. Ada hal yang sangat mengherankan hatinya, yakni persediaan uangnya cepat sekali berkurang bahkan istrinya yang dia tahu mempunyai banyak uang, cepat sekali kehabisan uang. Apakah Cheng Si tidak melakukan pencurian? Tadi ia melihat gadis pelayan itu memberi sesuatu kepada kekasihnya, apakah itu bukan uang atau benda berharga? Berpikir sampai di sini, kembali Ki yang lihat tertegun. Ia sudah lama tidak melihat istrinya memakai perhiasan bahkan perhiasan berupa kupu-kupu dan bunga cilan yang dulu ia berikan kepada Billy sebagai emas kawin, tak pernah lagi menghias rambut istrinya itu. Ia memang seorang laki-laki yang tidak begitu peduli tentang segala macam perhiasan, maka hal ini terlewat begitu saja dari perhatiannya. Memang pernah secara iseng-iseng dia bertanya kepada istrinya mengapa tidak pernah memakai perhiasan, akan tetapi istrinya menjawab, untuk apakah semua perhiasan itu? Aku sudah menikah dengan kau, bahkan sekarang sudah menjadi ibu, kiranya tak perlu lagi bersolek. Jawaban ini menyenangkan hatinya, sebab yang lihat sendiri suka akan kesederhanaan, maka ia tak bertanya lebih lanjut. Sekarang melihat peristiwa yang terjadi di Taman Bunga timbul berbagai dugaan di dalam hatinya. Tak salah lagi, mungkin sekali Cheng si melakukan pencurian. Siapa tahu kalau istrinya sebenarnya kehilangan semua perhiasan itu, akan tetapi tidak berani bilang karena takut Istrinya begitu lemah dan begitu sayang kepada Cheng Si Ki yang lihat tidak dapat tidur Pada keesokan hatinya, ia terbangun dengan kepala pusing Pagi-pagi sekali Cheng Si sudah datang membawa segala macam keperluan istrinya Bahkan dengan amat rajin dan telaten pelayan ini mengurus Im Giok dengan penuh kasih sayang. Istrinya juga kelihatan begitu berterima kasih kepada Cheng Si sehingga ia tidak tega untuk mengungkit urusan itu. Lebih baik kutangkap Jahanam itu pikir Ki yang lihat dengan gemas. Benar, itulah jalan satu-satunya supaya tidak menyinggung perasaan istrinya. Ia harus menangkap laki-laki yang sering kali datang menemui Cheng Si, kemudian memaksanya mengaku. Beberapa hari kemudian, pada suatu pagi, Ciasan melarikan kudanya dengan cepat. Seperti biasa, malam tadi dia mengadakan pertemuan dengan Cheng Si di Taman Bunga dan sesudah meninggalkan tempat pertemuan rahasia itu, ia membawa sekantung uang dan beberapa potong benda berharga. Sambil membalapkan kudanya, Ciasan tersenyum-senyum gembira. Betapa ia tak akan merasa girang? Cheng Si sudah menjadi kekasihnya, dan dengan bantuan kekasihnya ini, dia dapat menggerogoti kekayaan keluarga Kiang Seng atau Nyonya Kiang yang sudah berada di dalam cengkeramannya itu tidak berdaya dan terpaksa menuruti segala permintaannya Cheng Si memang manis dan cerdik, Ciasan berpikir sambil memperlambat larinya kuda karena ia telah tiba di luar kota dan merasa aman Surat milik kepadaku masih disimpan oleh Cheng Si dan dengan surat itu, dia dapat terus menakut-nakuti Billy. Sekali saja surat itu diperlihatkan kepada suaminya, tentu dia akan celaka. Biarpun sudah banyak uang yang diperasnya dari Billy, akan tetapi tetap saja kiasan merupakan seorang miskin. Semua uang itu dihabiskan di atas meja perjudian, dipakai foya-foya dengan sahabat-sahabatnya dan pendeknya, kiasan hidup sebagai pemuda kaya raya yang royal dan macu keranjang. Tentu saja Cheng Si tidak tahu akan hal ini dan sama sekali tidak pernah menduganya. Pelayan yang cantik ini mabuk oleh janji-janji kiasan yang menuturkan bahwa semua uang dan barang itu disimpannya baik-baik untuk dipergunakan sebagai modal dan bekal hidup kelak apabila mereka telah hidup sebagai suami istri. Selagi kiasan enak-enak mencongklang kudanya, Tiba-tiba, dari arah belakang terdengar derap kaki kuda yang dilarikan cepat sekali. Ciasan tidak menyangka buruk dan mengira bahwa ada orang berkuda yang hendak lewat mendahuluinya, maka dia minggirkan kuda tunggangannya. Benar saja, tampak seorang penunggang kuda tengah membalapkan kudanya menyusul, akan tetapi setelah berada di depan Ciasan. Tiba-tiba saja orang itu menghentikan kuda sambil menarik kendali sehingga kudanya berputar dan menghadapi kuda Ciasan. Melihat orang muda gagah yang menunggang kuda itu, seketika wajah Ciasan menjadi pucat dan dadanya berdebar keras. Walaupun belum berkenalan akan tetapi diam-diam dia sering kali melihat dan memperhatikan suami Billy dan orang yang kini mencegatnya bukan lain adalah Ki yang lihat, suami Billy. Akan tetapi, sastrawan muda ini dapat cepat menenangkan hati dan memaksa diri tersenyum. Chuan, siapakah dan ada keperluan apa dengan Xiao? Tanya Ciasan dengan suara ramah tamah, sikap seorang terpelajar yang sopan santun. Akan tetapi Ki yang lihat tidak dapat tertipu oleh sikap ini. Sudah beberapa kali Ki Yang Lihat mengintai dalam taman, dan tahulah dia bahwa pemuda itu diam-diam telah mengadakan hubungan rahasia dengan Cheng Si dan gadis pelayan itu, selalu memberi barang-barang berharga kepadanya. Tentu saja, Ki Yang Lihat merasa sangat marah dan curiga. Dari mana Cheng Si bisa mendapatkan barang-barang berharga dan uang? Bangsat kecil, tidak perlu kau berpura-pura dan bermanis mulut. Aku sudah melihat dan tahu akan semua perbuatanmu di dalam taman rumahku. Ayo sekarang kau mengaku, siapa namamu dan mengapa kau begitu berani mampus memasuki taman mengadakan pertemuan dengan pelayan kami. Ki yang lihat melompat turun dari kudanya dan memandang kepada Ciasan dengan sinar mata mengandung ancaman, sedangkan pecut kudanya dipegang erat-erat pada tangan kanannya. Dapat dibayangkan betapa kaget hati Chia San mendengar ini. Tidak disangkanya sama sekali bahwa suami Billy ini sudah melihatnya mengadakan pertemuan dengan Cheng Si. Sampai di manakah pengetahuan orang Shiki yang ini? Tanpa disadarinya, saking kaget dan gelisahnya, Chia San mengerling ke arah kantung uang yang ada di atas punggung kuda. Ya, itu pun kau terima dari Cheng Si. Hendak kulihat, Apakah isinya? Kata Pulati yang lihat sambil melangkah maju. Tentu saja Ciasan tidak menghendaki hal ini terjadi. Ia tahu bahwa barang-barang dan uang yang kini dibawanya adalah kepunyaan hartawan muda ini yang diterima oleh Cheng Si dari Billy. Maka ia lalu mengambil sikap seakan-akan ia marah besar. Manusia kurang ajar. Apakah kau hendak merampok bentaknya sambil mencambuk kudanya? Aku tidak kenal padamu dan aku tidak mempunyai urusan denganmu. Pergi. Akan tetapi Ki yang lihat mana mau melepaskannya. Sekali mengulur lengan, Ki yang lihat sudah menangkap pergelangan tangan Ciasan dan sebelum sastrawan bermoral bejat ini tahu apa yang terjadi, ia telah diseret turun dari atas kuda. Keparat busuk, masih saja kau tidak mau lekas-lekas mengaku mentak yang lihat yang sudah menjadi marah melihat sikap orang itu. Ciasan yang terbanting dari atas kuda merasa pantatnya sakit sekali sambil meringis. Ia merayap bangun, ia maklum bahwa pengakuan berarti mencari celaka. Oleh karena itu, ia memberanikan diri mengangkat dada dan berkata, "Kau ini orang gila atau orang mabuk? Kalau kau hendak merampok." Carilah saudagar-saudagar yang kaya, jangan mengganggu seorang sulcari yang miskin seperti aku. Hatiki yang lihat semakin mendongkol, melihat sikap pemuda sastrawan ini terang sekali baginya bahwa ia sedang menghadapi seorang yang curang dan palsu. Jahanam, jangan berpura-pura lagi. Sudah beberapa kali aku melihat kau mengadakan pertemuan dengan pelayan kami di taman, kau tidak mau cepat-cepat mengaku atau menanti sampai aku turun tangan memukulmu. Mengaku apa? Aku tak pernah melakukan hal yang kau sebutkan tadi. Aku tak bersalah apa-apa. Kiang lihat marah sekali. Kaki kirinya bergerak menendang dan tersungkurlah ciasan. Baiknya Kiang lihat masih belum tahu akan semua perbuatan ciasan yang disangkanya hanya seorang pemuda yang main gila dengan gadis pelayannya saja. Maka tendangan itu perlahan saja dan hanya cukup membuat ciasan roboh tanpa menderita luka berat Akan tetapi cukup membuat ciasan merintih-rintih karena pahanya yang tertendang itu terasa sakit bukan main Beberapa kali ia mencoba untuk bangun, akan tetapi tak dapat sehingga akhirnya dia menjatuhkan diri duduk di atas tanah sambil memandang kepada yang lihat dengan muka pucat Hayo lekas mengaku Jangan menanti sampai aku naik darah dan memukul kepalamu sampai hancur. Siasan mulai ketakutan, tempat itu sunyi dan waktu itu masih pagi sekali. Melihat sepak terjangki yang lihat, dia maklum bahwa dia tidak akan mungkin dapat melawan. Apalagi memang dia telah mendengar bahwa hartawan muda Shiki yang ini adalah seorang ahli silat yang amat tinggi kepandaiannya. Ampunkah hamba Wang Wei? Katanya dan tiba-tiba sastrawan muda ini berlutut Ki yang lihat memandang dengan hati merasa sebal sekali Benar-benar dia menghadapi seorang pemuda yang mempunyai martabat rendah sekali Jangan banyak aksi, lekas mengaku bentaknya Hamba akan mengaku terus terang Sebenarnya sudah lama hamba berkenalan dengan Nona Cheng Si Hubungan hamba dengan dia sudah berjalan beberapa tahun Sejak dia belum pindah ke Siangkoan Hamba tidak melakukan sesuatu yang jahat, dan hubungan hamba dengan Cheng Si berdasarkan suka sama suka, harap Wang Wei sudi memberi maaf. Kau selalu menerima bungkusan dan kantung dari Cheng Si, apakah isinya? Chia San cepat menyembunyikan rasa takutnya. Hanya, hanya makanan dan masakan, Wang Wei. Cheng Si seringkali memberi makanan kepada hamba. Dusta bentak yang lihat. Dua kali ia menggerakkan tangan, Kantung yang masih di atas selak kuda ciasan sudah diambilnya. Ia membuka kantung itu dan berjatuhanlah isinya ke atas tanah. Uang emas dan perak yang jumlahnya tidak sedikit. Makanan kau bilang. Hayo bilang, dari mana kau mendapatkan ini semua? Dari, dari. Cheng si, katanya itu uang simpanannya selama dia bekerja, dia berikan kepada hamba untuk, untuk. Untuk apa Tiang lihat tidak sabar lagi. Wan Gwe, Cheng Si dan hamba mengambil keputusan untuk menikah dan karena hamba seorang miskin, Nona Cheng Si yang baik itu memberikan uang simpanannya ini kepada hamba untuk mempersiapkan dan memilih hari pernikahan. Kiang lihat percaya dengan keterangan ini. Memang dia pun sudah menyaksikan sendiri bahwa pemuda ini tengah mengadakan hubungan asmara dengan Cheng Si, maka semua keterangannya tadi masuk di akal. Yang mencurigakan hatinya adalah Cheng Si. Dari mana pelayan itu mendapatkan uang begini banyak? Mungkinkan uang simpanannya? Siapa namamu? tanyanya tiba-tiba. Hamba bernama Ciasan Sekarang dengarlah. Aku yang lihat bukanlah orang yang boleh kau permainkan begitu saja. Kau telah berani lancang memasuki taman rumah kami tanpa izin pada malam hari pula. Hal ini saja sudah menjadi alasan cukup kuat untuk membunuhmu sebagai seorang maling atau penjahat. Akan tetapi, aku memaafkan kau dengan satu syarat: bahwa besok pagi kau harus datang ke rumahku, dan dengan resmi kau mengajukan pinangan untuk Cheng Si kau boleh menyuruh seorang perantara wanita untuk mengajukan pinangan itu kepada Jin, Nyonya. Kalau besok kau tidak melakukan hal ini, awas! Aku akan mencarimu dan mengambil nyawamu. Baik, Wan Gwe, baik. Chiasan mengangguk-anggukan kepala sambil berlutut terus. yang lihat lalu mencemplak kudanya dan membalapkan kuda itu menuju pulang. Hatinya lega. Ia memang tak suka sama sekali melihat Cheng Si menjadi pelayan istrinya. Gadis pelayan ini terlalu genit dan terlalu cantik, pula amat berani. Dengan terang-terangan gadis pelayan itu mencoba untuk menjatuhkan perhatiannya, mencoba untuk menjatuhkan hatinya dengan pelbagai aksi dan gaya. Lebih celaka lagi, entah mengapa, istrinya nampak suka sekali pada Cheng Si sehingga bahkan rela kalau Cheng Si menjadi bini mudanya. Sekarang ia dapat menangkap kiasan dan memaksa sastrawan muda itu mengawini Cheng Si. Inilah jalan terbaik. Ki yang lihat sangat cinta kepada istrinya. Dia tidak mau menyinggung perasaan Billy dan meskipun dia merasa curiga dan heran melihat sikap istrinya yang berlebihan terhadap Cheng Si, akan tetapi ia tidak tega untuk bertanya atau mendesak. Ia telah percaya penuh akan kesetiaan dan kecintaan istrinya kepadanya, maka dia tidak mau memperlihatkan suatu sikap yang kurang percaya. Oleh karena ini, setibanya di rumah. Ia tidak bercerita sesuatu kepada istrinya tentang pertemuannya dengan Chiasan. Pada keesokan harinya, betul saja di rumah gedung keluarga Ki yang lihat datang seorang wanita setengah tua yang di Sian Koan terkenal sebagai seorang perantara perjodohan. Wanita ini datang untuk mengajukan tinangan atas diri Cheng Si untuk sastrawan Wan Chiasan. Mendengar ini, Billy nampak terheran-heran. Akan tetapi juga girang dan dia tidak tahu bahwa diam-diam suaminya memandangnya dengan kerling tajam. Panggil Cheng Si ke sini berkata Billy kepada seorang pelayan lain, suaranya nyaring dan jelas sekali bahwa ia bergembira. Cheng Si tergopoh-gopoh. Gadis ini sudah mendengar dari pelayan yang memanggilnya karena pelayan ini tadi telah mendengar mengenai peminangan itu. Cheng Si juga merasa terheran-heran dan bingung ketika Billy berkata kepadanya, "Cheng Si, Bibi ini datang untuk meminangmu atas nama seorang sastrawan muda yang bernama Chia San. Walaupun aku dan suamiku berhak mengambil keputusan karena kau tak memiliki keluarga lagi, akan tetapi merasa lebih baik kami menanyakan pendapatmu sendiri. Bagaimana, Cheng Si? Kebingungan?" Sebentar ia memandang kepada Billy dan di lain saat ia menatap wajah pelamar itu. Semua ini diikuti oleh pandangan Matuki yang lihat yang duduk di sudut dan agaknya tidak mau tahu tentang persoalan perjodohan ini. Akan tetapi, kata Cheng Si bingung, bagaimana ini, Hu Jin? Saya, saya masih suka melayani Hu Jin dan belum ada pikiran untuk menikah. Dari tempat duduknya, dengan perasaan heran sekali Ki yang lihat melihat betapa pandang mata pelayan itu amat tajam dan berpengaruh ketika memandang kepada Billy. Cheng si, bukankah hal ini sangat baik sekali? Lebih baik daripada kau bekerja di sini? Ingatlah, usiamu sudah 20 tahun dan pelamar ini bukannya orang sembarangan. Kiranya sudah amat cocok apabila kau menjadi istri seorang Siu Chai. Betul sekali kata-kata Kiang yang hujin, Perantara itu berkata cepat-cepat. Cia -cepat. Chai adalah seorang pemuda yang tidak saja tampan sekali, tetapi juga amat terpelajar, sopan santun dan berbudi mulia. Biarpun ia bukan dari keluarga kaya, akan tetapi ia pun bukan tidak beruang. Ia menyediakan semua biaya untuk upacara pernikahan. Akan tetapi, aku Aku belum suka berumah tangga sendiri," kata Cheng Si. "Dan dalam kata-katanya, ini terkandung suara demikian keras dan menentukan. Ki yang lihat terkejut sekali karena ia melihat betapa istrinya menjadi berubah air nukanya, dan agaknya istrinya itu tak berani menentang keputusan Cheng Si. Hal ini menimbulkan kemarahan di dalam hatinya, dan berkatalah Ki yang lihat, Cheng Si." Di dalam urusan ini sekali-kali tidak betul kalau kau berkeras kepala. Agaknya memang kau sudah berjodoh sekali dengan pelamar ini karena malam tadi aku bermimpi melihat kau bertemu dengan seorang sastrawan muda di dalam taman bunga. Bukankah ini tanda bahwa kau memang berjodoh padanya? Maka kau tidak boleh menampik. Perantara itu tertawa dan nampaklah giginya yang ompong. Ia menepuk-nepuk tangan dan berkata, "Bagus sekali." Itulah impian yang amat baik artinya. Nona Cheng Si, setelah Tiang Wang Wei sendiri bermimpi seperti itu, jelas bahwa perjodohan ini adalah kehendak Tian. Kau tidak bisa menolak kehendak Tian. Hanya Tiang lihat yang tahu betapa wajah pelayan itu menjadi pucat sekali dan nampak jelas kegugupannya pada saat mendengar kata-kata Tiang -kata lihat tadi. Hanya untuk sekilas gadis pelayan itu mengerling kepadanya, akan tetapi di dalam kerlingan ini, Ki yang lihat menangkap pandang matu yang penuh keheranan, kekagetan, dan kebencian. Adapun Billy memandang kepada Suminya dengan berterima kasih. Cheng Si menundukkan mukanya. Baiklah. Kalau Wan Gwe dan Hu Jin mendesak, saya pun tidak dapat membantah. Nasib hidupku memang berada di tangan kedua majikanku, Kata-kata yang perlahan ini diikuti oleh mengalirnya air mata. Hari pernikahan ditetapkan dan beberapa pekan kemudian, pernikahan antara Ciasan dan Cengsi segera dilangsungkan. Sesudah pelayan itu dibawa pergi oleh suaminya, Billy merasa seakan-akan batu yang selama ini menggencet hatinya sudah dilenyapkan. Dia merasa lega sekali dan mukanya yang selama ini agak pucat, kini menjadi agak kemerahan dan bercahaya. Juga sikapnya terhadap suaminya makin manis dan setiap hari dia nampak gembira sekali. Meski terheran-heran dan ingin sekali tahu rahasia apakah gerangan yang tersembunyi di dalam hubungan antara istrinya dan Cheng Si, akan tetapi Ki yang lihat tidak tega untuk mendesak istrinya membuka rahasia itu. Ia terlalu cinta dan terlalu sayang kepada Billy, dan kepercayaannya sudah bulat. Sesudah Cheng si meninggalkan rumah gedung itu, Billy benar-benar kelihatan seperti hidup baru. Ia nampak berbahagia sekali, perhatiannya kepada putrinya bertambah, dan kasih sayangnya terhadap suami pun makin mesra. Tentu saja Tiang Liat merasa amat beruntung, dan sepasang suami istri ini pun hidup dalam keadaan tenteram serta penuh kebahagiaan. Putri mereka, Kiang Im Giok, nampak semakin mungil dan manis. Memang luar biasa sekali, anak ini tubuhnya montok dan sehat, kulitnya halus dan putih kemerahan, bentuk tubuhnya demikian sempurna sehingga sukarlah mencari cacatnya. Biarpun masih kecil, sudah kelihatan betapa sepasang matanya bercahaya dan bening, rambutnya hitam dan subur, tidak mengherankan apabila ayah bundanya amat sayang kepadanya. Beberapa bulan lewat tanpa ada peristiwa yang luar biasa. Pada suatu hari, pada waktu sepasang suami istri ini sedang duduk makan angin di ruang depan sambil menimang-nimang imgiok Giok, dari pekarangan luar masuk seorang laki-laki setengah tua berpakaian pengemis. Kiang lihat yang berpendengaran tajam segera menoleh dan begitu melihat pengemis itu, wajahnya berubah girang sekali. Suhu Hanlai datang, Bisiknya kepada Billy yang juga memandang dengan heran. Keduanya cepat berdiri dan menyambut dengan penuh kehormatan. Han tersenyum-senyum dan pendekar sakti ini menatap kepada Im Giok dengan pandang mata kagum. Aduh, puterimu ini sungguh-sungguh mengagumkan sekali. Ki yang lihat katanya sambil mengelus-elus kepala Im Giok yang baru berusia dua tahun. Setelah dipersilakan duduk dan dikeluarkan hidangan, Han Le lalu makan minum tanpa sungkan-sungkan lagi, kemudian ia menuturkan maksud kedatangannya. Muridku, sekarang ada pekerjaan penting sekali untuk kita. Ketahuilah, dunia Kang Ong sedang menghadapi ancaman dan bahaya hebat dan pada bulan Lak Gwe, bulan 6, nanti merupakan saat penentuan apakah dunia Kang Ong akan bisa menyetamatkan diri atau tidak. Han Lei lantas menuturkan tentang pergerakan dari kaum Mokau yang dipimpin oleh Kian Te Sam Chu, tiga orang tokoh besar aneh yang menjadi guru dari Bisian Li Pek, Khoa po Wosat, dan Hek Pek Mokau. Selain mereka ini, masih banyak sekali tokoh-tokoh Mokau yang mempunyai ilmu tinggi. Kini pihak Mokau mulai dengan gerakan mereka untuk memusuhi dunia Kang Ong, dengan jalan mencuri kitab ilmu silat dari Xiao Limpai dan pedang dari Kun Lun Pai. Supek Mubuk bu Pun Su telah turun tangan dan siap sedia menghadapi mereka. Kita boleh percaya penuh akan kelihayan Bu Pun Su Su Heng. Akan tetapi Tian Te Sam dan teman-temannya juga bukan orang-orang biasa, melainkan iblis-iblis dan siluman-siluman yang sakti. Oleh karena itu, sudah menjadi kewajiban kita untuk membantu supek bubuk pun su Akan tetapi, suhu Mungkin suhu merupakan bantuan yang amat berharga bagi supek Sedangkan techu? Baru menghadapi pek hoa Saat saja techu tidak berdaya Tentu saja techu sama sekali tidak merasa takut Dan untuk membela supek techu siap untuk mempertaruhkan jiwa raga techu. Betul sekali kata-katamu itu, Kiang Liat Aku pun tidak begitu bodoh untuk minta kau menghadapi mereka. Aku hanya minta kau membantuku mencari beberapa orang yang kiranya akan merupakan tandingan yang setimpal menghadapi pihak kau. Siapakah mereka itu, Su? Teocu siap untuk mencari mereka. Orang pertama adalah SWI Kiat Sian Su yang kini berada di barat. Orang kedua Pok Pok Sian Jin yang kabarnya berada di utara. Mereka ini takkan mau turun gunung kalau tidak aku sendiri yang datang dan membujuk mereka. Kiranya hanya kedua orang inilah yang kepandayannya sudah setingkat dengan pihak Mokau. Selain mereka berdua, alangkah baiknya kalau bisa mendatangkan Bun Sui Cheng dan Dekun Beng. Han Lei menghela napas panjang ketika menyebut nama dua orang ini. Siapakah mereka dan di mana tempat tinggal mereka? Suhu Ki yang lihat tertarik sekali mendengar nama orang-orang yang sangat dipuji oleh gurunya dan yang belum ia kenal itu. Mereka adalah orang-orang luar biasa. Keduanya mempunyai hubungan erat dengan Supek Mubuk punsu. Bun Sui Cheng adalah orang pendekar wanita gagah perkasa, murid tunggal dari mendiang Kiu Bwe Cho Ali tokoh wanita nomor satu di dunia Kang o, Adapun yang bernama The Kun Beng adalah murid kedua dari mendiang Pak Lo Sian Siang Kuan Hai, yakni sebenarnya ia adalah Sute, adik seperguruan, dari SWI Kiat Sian Su. Namun seperti juga Bun Sui Cheng, dia memiliki watak yang amat aneh dan sukar diajak berunding. The Kun Beng dahulu menjadi tunangan Bun Sui Cheng, akan tetapi mereka lalu berpisah dan entah bagaimana keadaan mereka sampai saat ini. Aku tidak sanggup menghadapi mereka, maka kaulah yang kuminta menemui dua orang aneh itu. Kalau kau berhasil membawa mereka pada bulan lak GWM menghadapi pihakmu kau, kau akan berjasa besar sekali, yang lihat. Akan tetapi, murid belum pernah mengenal mereka dan tidak tahu di mana mereka berada, suhu. Bagaimana Chu dapat mencari mereka? Mereka memang orang-orang aneh sehingga sukar sekali mencari tahu di mana mereka berada. Baiknya belum lama ini aku mendengar bahwa Bun Sui Cheng sekarang bertapa di sebuah pulau kosong yang terletak tidak jauh dari pantai timur, yaitu di mana sungai Huaiki yang memuntahkan airnya ke laut. Dan aku percaya bahwa di mana ada Bun Sui Cheng, tentu tak jauh dari situ kau dapat menjumpai The Kun Beng karena dia ini selalu membayangi bekas tunangan yang amat dicintanya. Baik, Suhu. Teochu akan berusaha mencari mereka. Akan tetapi kalau sudah bertemu, apakah yang harus Teochu katakan? Katakan tentang munculnya tiga iblis yang sekarang menjadi pucuk pimpinan Mokau, tentang perbuatan mereka mencuri kitab Xiao Limpai dan pedang Kun Kau beritahukan pula bahwa nanti pada hari-hari pertama dari bulan Lak Gwe, pihak Mokawit itu menantang kepada kita untuk menentukan keunggulan di tikungan sungai Yalu Changpo, di mana sungai itu membelok ke barat, yakni di sebelah barat gunung Heng Tuang San. Bagaimana kalau mereka menolak, Su? Itulah yang sangat kuhawatirkan. Akan tetapi, coba kau membujuknya. Terutama sekali katakan bahwa supek mubu pun su yang diancam oleh pihak Mokau, dan bahwa pihak kau lihai sekali sehingga bu pun su heng tak akan kuat menghadapi lawan kalau mereka berdua tidak mau membantu. Sesudah menceritakan semua maksud kedatangannya, Han Le lalu pergi untuk mencari SWI Kiat Sian Su dan Pok Pok Sian Jin. Para pembaca cerita pendekar sakti tentu masih ingat akan nama-nama ini. SWI Kiat Sian Su merupakan murid pertama dari Pak Lo Sian Siang ke Anhai, sedangkan Pok Pok Sian Jin adalah murid dari Hek I Hui Mo. lihat sendiri kemudian meninggalkan pesan kepada istrinya agar supaya baik-baik menjaga Im Giok. Billy menangis dan merasa berat sekali ditinggal pergi oleh suaminya. Jangan khawatir, istriku yang baik. Aku pergi bukan untuk melakukan pekerjaan yang berbahaya, Melainkan untuk minta bantuan kepada orang pandai Walaupun demikian, tugasku ini penting sekali Sekarang sudah bulan dua, tinggal empat bulan lagi waktunya Maka aku harus cepat-cepat berangkat mencari dua orang pandai itu Sebagaimana yang diperintahkan oleh suhu Akhirnya Billy melepas suaminya pergi Dan tiang lihat berangkat dengan menunggang seekor kuda yang baik Sebulan kemudian Ki yang lihat sudah menukar kudanya dengan sebuah perahu yang lalu membawanya terapung-apung di laut sebelah timur. Dari para nelayan dia mendapatkan keterangan bahwa di dekat pantai di mana air sungai Huai Ki yang mengalir ke laut itu hanya terdapat tiga buah pulau kosong yang tak ada penghuninya. Hatinya girang karena kalau hanya tiga saja pulau yang berada di sana, kiranya mudah mencari wanita sakti yang bernama Bun Sui Cheng. Perahu yang dibeli oleh Ki yang lihat itu adalah perahu yang baru dan kuat sekali. Layarnya juga masih baru, terbuat dari kain yang tebal. Dayungnya juga baik sekali, oleh karena itu pelayarannya maju dengan laju. Belum jauh ia meninggalkan pantai, tiba-tiba ia mendengar suara orang bernyanyi. Ki yang lihat merasa heran sekali karena dari manakah datangnya suara nyanyian di atas lautan yang sunyi itu. Ia menengok dan terlihatlah olehnya sebuah perahu butut dengan layar bertambal-tambal sedang berlayar meninggalkan pantai. Jarak antara dia dan perahu butut itu masih sangat jauh sehingga orang yang duduk di dalam perahu itu tidak kelihatan jelas. Akan tetapi suara orang yang bernyanyi itu dapat demikian jelas terdengar olehnya. Ia merasa terkejut sekali. Mungkinkah ada orang yang memiliki luakang demikian hebatnya? Atau barangkali kebetulan saja suara itu terbawa oleh angin laut yang meniup kencang karena merasa tertarik. Dia lalu memandang penuh perhatian. Setelah perahu butut yang gerakannya ternyata cepat sekali itu datang mendekat, samar-samar dia melihat bahwa penumpangnya adalah seorang lelaki setengah tua yang pakaiannya tak karuan, seperti seorang pengemis. Orang itu mendayung perahunya dan Kiang lihat melihat hal yang amat aneh. Dia tahu bahwa angin bertiup kencang dan perahunya sendiri pun sangat laju oleh tiupan angin pada layar. Dalam keadaan seperti ini, dayung tidak perlu digunakan lagi karena betapapun kuatnya orang mendayung perahu, tak akan dapat melawan kekuatan tenaga angin meniup layar. Akan tetapi anehnya, Perahu butut yang sudah digerakkan oleh layar yang melengkung terhembus angin, juga masih terdorong cepat ke depan tiap kali orang itu menggerakkan dayungnya. Ini menandakan bahwa tenaga dorongan dayung itu masih lebih hebat dan lebih kuat daripada tenaga tiupan angin pada layar tambal-tambalan itu. Kiang Liat yang sedang memandang terheran-heran itu tiba-tiba mengeluarkan seruan kaget. Betapa ia ya tidak akan kaget kalau melihat perahu butut itu tiba-tiba amblas dengan kepala lebih dahulu ke dalam air, dan sekejap mata Kemudian perahu berikut layar dan orangnya lenyap dari permukaan air. Celaka serunya, perahu itu telah karam, akan tetapi ia merasa heran sekali. Bagaimana perahu dapat karam seperti itu? Lebih tepat lagi kalau dikatakan bahwa perahu itu sengaja menyelam dengan kepala di depan. Akan tetapi mungkinkah ini? Mana mungkin ada orang dapat menyelam berikut perahu dan layarnya? Duk, Kiang Lia tersentak kaget. Tanpa ia ketahui karena sejak tadi ia menoleh ke belakang, tahu-tahu kini perahunya menumbuk sebuah benda yang keras, besar serta berat. Dia memandang dan melihat bahwa perahunya sudah bertumbukan dengan sebuah perahu besar dan terdengar suara ketawa terkekeh-kekeh di atas perahu besar itu. Baiknya tiang lihat cepat-cepat menggerakkan dayung untuk mengatur gerak perahunya sehingga perahunya tak sampai tenggelam. Akan tetapi terdengar suara keras dan tiang layarnya patah. Bukan main mendongkolnya hati yang Liat? Dia segera berdiri di dalam perahunya dan berdongak memandang ke atas. Dari perahu besar itu ia mendengar suara tertawa lagi, kemudian lapat-lapat ia mendengar suara him, alat ketabuhan yang dimainkan orang, lalu disusul oleh suara nyanyian wanita. Kurang ajar. Siapa berani main-main dan sengaja menabrak perahuku seru yang lihat marah. Tidak ada jawaban dari petau besar yang kini tidak bergerak lagi dan masih menempel dengan perahunya. Saking jengkelnya, Ki yang lihat cepat mengayun dayungnya, memukul badan perahu besar sekuat tenaga. Krak! Perahu besar itu bergoyang keras, akan tetapi badan perahu tidak apa-apa, sebaliknya dayung yang dipegangnya patah dan ujungnya telah hancur berkeping-keping. Ketika dia meraba dengan tangannya, Ternyata olehnya bahwa badan perahu besar itu berlapiskan besi. Suara him berhenti dan sebuah kepala yang besar nongol dari atas pinggiran perahu besar, diikuti oleh suara makian. Demi setan air. Siapakah yang berani mampus memukul perahu suara itu parau dan ketika piang lihat memandang ke atas, dia melihat muka yang kulitnya kasar dan bopeng, dengan sepasang metu bundar dan hidung pesek. Jahanam Ki yang lihat balas memaki. Peraumu mu yang menabrak perahuku. Apakah kau buta? Si muka menyeringai dan Ki yang lihat mendengar suara wanita dari atas perahu besar. Tia Gu, kerbau kepala besi. Apakah yang berada di bawah itu orang Shik Yang? Ki yang lihat terkejut sekali. Bagaimana ada orang dapat mengenalnya? Siapakah wanita itu? Si muka yang disebut Tia Gu menjawab, Agaknya memang betul dia, Wiwi To'anyo. Apakah aku boleh menabrak dan menggulingkan perahunya agar ia mampu si perut ikan? Jangan. Undanglah dia ke atas. Aku ingin menyaksikan sampai di mana kehebatan ilmu silatnya, jawab suara wanita itu. Tiap Tougu memandang kepada Ki yang lihat, menyeringai, Eh, haha, bukankah kau orang syik yang dari Sienkoan? Babi muka hitam. Memang betul aku ki yang lihat dari Sian Koan. Apakah alasannya maka manusia-manusia rendah macam engkau berani menghina aku? Hahaha, -ha -ha, suaramu besar sekali, bocah. Kau telah mendengar sendiri tadi, Wiwi minta kau naik. Beranikah kau? Mengapa tidak berani sambil berkata demikian, Ki yang lihat menggenjot tubuhnya dan dengan gerakan ringan sekali ia telah melompat ke atas untuk menjaga diri agar jangan sampai ia dibokong musuh, ia mencabut pedangnya dan memutar pedang sambil melompat ke atas perahu besar. Ketika ia sudah berdiri di dalam perahu, ia menghadapi banyak orang yang nampaknya rata-rata mempunyai kepandaian tinggi. Di tengah rombongan orang yang menumpang di perahu besar itu, dia melihat seorang wanita setengah tua yang cantik sekali, berdiri dengan sepasang pedang di tangan. Adapun di sebelahnya berdiri seorang laki-laki setengah tua berpakaian mewah yang juga tampan dan gagah. Dan di kepala perahu terdapat tiga patung sebesar manusia, patung tiga orang laki-laki yang aneh. Yang seorang tinggi kurus seperti tengkorak, yang kedua kurus bongkok dan bermata sipit dan yang ketiga, di tengah-tengah, tinggi besar seperti raksasa. Ki yang lihat tidak tahu patung siapakah itu. Akan tetapi melihat wanita serta laki-laki yang gerak geriknya nampak halus itu, dia tidak berani sembarangan, bahkan menjura dengan hormat. Tidak tahu siapakah cuy sekalian dan mengapa pula hendak mengganggu aku orang Shik Yang. Wanita itu tersenyum dan nampak ia manis sekali. Kiang lihat dapat menduga bahwa dulu pada waktu mudanya, wanita ini tentu cantik sekali. Kiang Eng Hyong, Bukankah kau adalah murid Han Lai dan sekarang kau sedang disuruh oleh gurumu untuk mencari bala bantuan guna membantu Buk Punsu? Kembali Pi yang lihat tertegun. Bagaimana orang ini dapat mengetahui semua urusannya? Apapun yang sedang kerjakan, sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan Cui sekalian. Sekarang, apa yang Cui kehendaki maka menghadang perjalananku. piang yang lihat berkata. Sedikit pun dia tidak merasa gentar menghadapi orang yang 20 lebih banyaknya itu. Terdengar suara orang-orang itu tertawa, dan wanita itu berkata, "Kiang Eng Hiong, aku adalah Wiwito Tonielo, dan gurumu tentu akan mengerti kenapa aku menghadang pelayaranmu di sini. Sudah lama aku mendengar akan keliayan honle, maka kini bertemu dengan kau yang menjadi muridnya, aku tidak akan menyia-nyiakan waktu. Sesungguhnya..." kewajibanku adalah untuk melenyapkan kau di tempat ini, akan tetapi aku tidak mau berlaku kejam terhadap seorang muda seperti kau ini. Marilah kita main-main sebentar sebelum aku mengajak kawan-kawanku berunding tentang apa yang akan kami lakukan atas dirimu. Ki yang lihat menjadi marah sekali. Terang bahwa ia dipandang ringan, dan ia maklum pula bahwa orang-orang ini tentulah bukan kawan, dan apabila bukan musuh besar gurunya, tentu musuh besar Bupun Su atau setidaknya anak buah Mokau yang dipimpin oleh Tiente Sam Kau Chu. Teringat akan ini tiba-tiba dia menoleh ke arah tiga buah arca di kepala perahu dan ia berkata, Hem, salahkah dugaanku bahwa tiga buah patung itu adalah arca-arca dari Tian Sam Kau Chu? Matamu awas sekali, Kilang Nenghiong. Memang... Mereka itu adalah arca-arca dari ketiga ketua kami yang mulia, kata Wiwito Anyo. Kalau begitu, kalian adalah anggota-anggota Mokau. Benar, bersiaplah kau dengan pedangmu. Ki yang lihat maklum bahwa tidak ada lain jalan baginya kecuali bertempur mati-matian. Ia sudah banyak mendengar dari suhunya akan kekejaman orang gerang Mokau yang tak akan mau memberi ampun kepada orang yang mereka musuhi. Sambil menggereng hebat, Kiang lihat menggerakkan pedang menangkis tusukan Wiwi To'anyo yang sudah mulai menyerangnya. Segera terjadi pertempuran sengit antara dua orang ini. Yang lain-lain berdiri mengelilingi dan menonton. Sepasang pedang di tangan Wiwi to Anyo benar-benar lihai sekali. Gerakannya cepat dan aneh, tenaga luakannya pun sangat hebat. Bahkan, dengan terus terang piang lihat harus mengaku bahwa dalam hal kecepatan dan tenaga dalam, ia masih kalah oleh lawannya ini. Baiknya ia memiliki ilmu pedang warisan piang yang sudah diperkuat dan diperhebat oleh gurunya, maka ia dapat melakukan penjagaan diri yang kuat. Wiwito Anil penasaran dan terheran-heran. Sudah 30 jurus mereka bertempur, tetapi belum juga ia mampu mendesak orang muda itu. Laki-laki yang tadi berdiri di dekatnya mengeluarkan seruan heran dan berkata dengan suaranya yang halus. Aneh sekali, aku berani bertaruh bahwa ini bukan Hun Hai Piam Hoat Ang Bin Sin Kai. Mendengar seruan ini, diam-diam Piang -diam -diam Liat mengeluh. Tidak saja wanita yang menjadi lawannya ini tangguh sekali, juga seruan laki-laki tadi menyatakan bahwa laki-laki itu pun seorang ahli silat yang pandai. Tidak sembarangan ahli silat mampu mengenal Hun Hai Kiam Hoat. Namun laki-laki itu dapat menyatakan bahwa ilmu pedangnya bukan Hun Hai Kiam Hoat. Karena tahu bahwa ia dikepung oleh orang-orang Mokau yang tinggi kepandainya, Kiang Liat menjadi nekat. Pedangnya digerakkan dengan cepat dan ia pun mengeluarkan seluruh kepandalan yang ia dapat dari Hon Le selama satu tahun. Usahanya berhasil baik. Wiwito Annyeo mengeluarkan seruan kaget dan dalam beberapa gebrakan, "Wiwito Annyeo dapat terdesak mundur oleh serangan yang liat. Orang muda ini sudah mengeluarkan tiga jurus ilmu pedang yang disempurnakan oleh Honle. Yakni, pertama-tama ia menyerang dengan gerak tipu petin kuat go goat, Awan putih menutup bulan, lalu disambung dengan sineng liaping. Garuda mengejar awan." dan akhirnya ia menyerang terus tanpa menghentikan pedangnya dengan gerak tipu Sian Jin Ho An Eng, Dewa Menukar Bayangan. Tiga serangan berantai ini merupakan puncak dari ilmu pedangnya yang oleh Hon Le disebut Lian Chul Sam Kiam, tiga tikaman pedang berantai, dan amat lihai gerakannya. Tiga jurus serangan ini dapat dilakukan terus-menerus dan ganti berganti karena dari jurus pertama ke jurus kedua atau ketiga mempunyai hubungan yang amat dekat dan dapat disambung menurut sesuka hatinya. Wiwito Toanyo adalah seorang ahli silat yang berkepandaian tinggi. Pembaca dari cerita pendekar sakti tentunya masih ingat bahwa Wiwito Toanyo adalah istri dari An -Kai Seng, keturunan dari Anlusan. Juga Wiwito Aniro inilah yang dengan kecantikannya yang luar biasa telah menjatuhkan hati Bupunsu dan menyeret pendekar sakti itu ke dalam lumpur kehinaan. Semenjak dikalahkan oleh Bupunsu, suami istri ini mempelajari ilmu silat tinggi hingga akhirnya mereka bersekutu dengan pihak Mokau dan menjadi anggota pimpinan yang disegani. Pihak Mokau memang mempunyai banyak orang pandai dan juga memiliki pengaruh yang luas sekali. Maka tidak begitu mengherankan apabila mereka telah dapat mencium bau tentang tugas yang sedang dijalankan oleh Ki yang Liat untuk mengundang dua orang pandai untuk membantu Buk Pun Su Maka Wiwi To'anyo bersama suaminya dan beberapa orang Mokau segera ditugaskan untuk mencegat perjalanan Ki yang Liat dan kalau perlu membunuh orang muda ini Akan tetapi, kini menghadapi serangan Lian Chu Sam Kiam dari Ki yang Liat Wiwito Toanio merasa terkejut bukan main. Ia masih bergerak cepat untuk menangkis serta mengelak, akan tetapi gerakan yang aneh dari pedang Ki yang lihat masih berhasil membabat ujung lengan bajunya dan hampir membabat putus jari tangan kirinya sehingga sambil berseru kaget wanita ini melompat ke belakang dan melepaskan pedang kirinya. Gempur dia bentakan Kai Seng marah sambil menyerang dengan pedangnya. Dan pada lain saat, Ki yang lihat sudah dikeroyok oleh 20 orang lebih yang rata-rata mempunyai ilmu silat tinggi. Ki yang lihat kewalahan, apalagi perahu itu bergoyang-goyang karena gerakan banyak orang. Dalam amukannya Ki yang lihat berhasil merobohkan dua orang, akan tetapi ia terdesak sampai ke pinggir perahu. Tidak ada lain jalan bagi Ki yang lihat. Di atas perahu yang berguncang itu dia tidak dapat bersilat sebagaimana mestinya, maka, untuk mencegah supaya ia jangan terjengkang ke dalam air, ia lalu melirik ke bawah. Girang hatinya melihat peraunya masih menempel di pinggir perahu besar. Karena itu, sambil memutar pedang sehingga para pengeroyoknya mundur, ia lalu melompat ke arah perahu kecilnya itu.